Halo guys, berjumpa lagi dengan kami, Asia Arsitek. Tampilan sebuah hunian menjadi hal penting yang harus diperhatikan secara menyeluruh oleh sang pemilik rumah. Sebab tampilan hunian dapat menjadi representasi karakter dan selera dari penghuninya. Seperti rumah yang satu ini, desain rumah mewah klasik, 2 lantai. Penasaran seperti apa detail rumahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Nah guys, hunian kali ini akan dibangun di atas lahan seluas 511,6 meter persegi dengan luas bangunan total 881 meter persegi. Wah, siapa dari kalian punya luas ini? Komen di bawah ya. Hunian dengan gaya klasik memang masih sangat diminati hingga saat ini. Salah satu alasannya adalah karena gaya desain rumah klasik mampu menciptakan kesan yang lebih mewah dan elegan pada hunian. Tampilan desain rumah mewah, model rumah klasik selalu lekat dengan konsep fasad bangunan yang kokoh dengan pilar yang menjulang tinggi. Seperti pada rumah ini yang memiliki ketinggian 8,6 meter dengan detail profilan dan ornamen yang khas pada desainnya. Wah, tampilan luarnya saja sudah sangat indah sekali ya. Nah, sekarang mari kita bahas lebih detail, kita mulai dari bagian depan. Rumah ini memiliki sebuah pagar kokoh yang didesain selaras dengan gaya arsitektur rumah, di mana pagar ini memiliki ukuran klasik yang menciptakan tampilan yang kohesif dan menarik. Gerbang dekoratif juga hadir sebagai pintu masuk dan keluar area rumah. Memiliki ketinggian 3,4 meter yang dibuat dengan material besi tempa berwarna hitam yang menambah kesan estetika pada rumah. Nah, untuk menyimpan kendaraan pemilik rumah, diberikan area carport berukuran 6x6 meter yang bisa menampung 2 unit mobil. Wah, keren banget ya. Nah, di samping arah carport juga terdapat air entrance yang menawan dengan dominasi warna hitam dari bahan material keramik dan batu andesit pada area tangga yang dihiasi pencahayaan yang cantik. Wah, keren banget ya. Selanjutnya kita beralih ke area favorit yang ada di rumah ini. Nah, ini adalah area belakang rumah. Dengan menghadirkan area santai atau area kreasi dengan ciri-ciri sentuhan nuansa tropis dari kolam renang berukuran 9x3,5 meter untuk memberikan suasana yang menyegarkan. Area belakang ini memiliki bukaan yang lebar sebagai sumber highlight dan udara alami agar ruangan terasa sejuk. Nah, di sisi kolam diberikan tempat duduk sebagai area santai. Dan area kolam ini berada di indoor sehingga dapat memberikan kebebasan pada penghuni saat beraktivitas di area kolam. Selain itu, area kolam ini memiliki dinding monumental dan terdapat waterfall yang eksotis. Untuk lantainya sendiri menggunakan PVC decking dengan strukturnya yang kokoh dan low maintenance. Wah, menarik sekali ya. Selanjutnya kita beralih ke bagian atas. Nah, rumah ini juga memiliki atap khas rumah klasik. Kombinasi atap duct, atap mansard, dan atap skelet kaca agar ruangan tetap mendapat pencahayaan yang alami. Wah, cantik sekali ya. Gimana pendapat kalian? Komen di bawah ya. Nah, sekarang saatnya kita masuk rumahnya yuk. Let's go.
Ketika masuk ke rumah, kita akan disambut dengan area foyer sebagai area transisi antara pintu masuk dan bagian dalam rumah dengan suasana istimewa dan penuh keanggunan. Desain yang dipilih dengan cermat seperti ornamen klasik, pencahayaan elegan, dan material berkualitas dapat menciptakan aura yang memukau dan tak tertandingi. Wah, indah sekali ya. Nah, selain area foyer sebagai tempat untuk menyambut tamu, rumah ini juga memiliki ruang tamu yang memiliki keunggulan di balik fungsinya yang esensial. Ruang tamu mewah merupakan cerminan prestis, selera, dan status sosial pemiliknya. Kemewahan dan kenyamanan dalam desain interior dengan perpaduan elemen estetika yang elegan dan material berkualitas tinggi seperti furnitur dan warna kemasan pada ruangan ini. Ruang tamu mewah menciptakan suasana yang memukau dan mengundang siapapun yang memasukinya untuk merasakan keanggunan yang tidak tara. Wah, cantik sekali ya. Kemewahan dan kenyamanan pun juga sangat terasa hingga ke ruang keluarga. Tak kalah menawan, ruang keluarga ini didesain dengan elegansi kemewahan dari tonal putih bersih dan accent marmer berhias strip lamp pada area TV-nya menjadi focal point pada ruangan ini. Untuk sarana berkumpul keluarga, diberikan sofa bench yang nyaman untuk memaksimalkan momen quality time bersama keluarga. Selain itu, di belakangnya ada bukaan yang mengarah ke kolam sebagai sumber highlight dan sirkulasi udara segar. Ketika jam makan tiba, penghuni rumah dapat berkumpul di ruang makan ini. Letaknya strategis berada di tengah ruangan, tepatnya di samping ruang keluarga, sehingga mudah dijangkau dari segala penjuru ruangan. Wah, menawan sekali ya. Dan di samping ruang makan ada area tangga yang menawan untuk sarana akses ke lantai 2. Desain yang elegan dengan penerapan material aksen keramik pada lantainya, railing besi tempa, handrail kayu, dan kombinasi warna hitam putih yang menciptakan kesan yang clean dan elegan. Wah, keren banget ya. Nah, selain itu, di rumah ini juga ada area pantry. Didesain elegan dengan kombinasi warna cerah serta pencahayaan estetik dan warna kontras pada meja island memberikan kesan eksklusif pada area ini. Konsep ruang open space yang diterapkan menciptakan area dan ruang yang berkesinambungan satu sama lain. Wah, menawan sekali ya. Gimana pendapat kalian? Ramaikan kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita lihat kamarnya yuk. Let's go. Nah, ini adalah kamar tidur utama dari sang pemilik rumah. Berdominasi warna putih bersih, berpadu dengan backdrop dan lapisan dinding yang estetik, juga pencahayaan yang cantik. Didesain estetis dengan layout yang cukup luas, kamar ini difasilitasi area duduk yang di belakangnya terdapat bukaan yang memberikan pencahayaan alami dan sirkulasi udara segar. Selain itu juga diberikan area TV untuk maksimalkan quality time di dalam ruangan. Tak hanya itu saja, kamar ini juga dilengkapi dengan meja rias dan area WC untuk sang pemilik rumah mempersiapkan diri sebelum memulai hari. Wah, lengkap sekali ya fasilitasnya. Gimana pendapat kalian? Ramaikan kolom komentar ya. Nah guys, berarti sudah si termuah mewah klasik di lantai ini ya. Sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah ini akan menjadi yang terbaik untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Anda pun dapat memiliki hunian yang nyaman dan indah seperti ini. Ceritakan kisah dan mimpi Anda kepada kami ya. Kami siap jadi bagian untuk mewujudkan rumah impian Anda. Karena kami percaya setiap orang dapat mewujudkan rumah impiannya.
Follow akun sosial media Sersitek untuk mendapatkan informasi terkini seputar susu rumah dari kami. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.